Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andini Dona. Pada kesempatan ini Andini Dona mau jalan-jalan di Taman Boyolali. Ini kita jalan-jalan di Monumen Tiga Menara. Sebenarnya taman ini sudah lama sih dibangun atau diresmikan ya. Mungkin sebelum corona pun juga sudah ada. Tapi ini saya ambil video baru-baru ini sesudah kita bebas dari corona ya. Dan kita sudah lepas masker. Seperti ini keadaan Monumen Tiga Menara. Ini saya ambil video pagi hari karena mungkin pas hari libur waktu itu, jadi masih agak sepi ya, nggak rame. Biasanya kalau rame itu waktu sore. Ini cuacanya agak mendung ya. Oke, kita lihat di tiga menaranya. Ini menara Pisa. Ini Menara Eiffel. Okay. Wah, kita nggak perlu jauh-jauh ke Paris ya. Di Taman Boyolali sudah ada Menara Eiffel. Apa? Mau main apa? Seperti ya nantilah sama Bapak. Pemandangan Taman Boyolali di Monumen Tiga Menara. Ini Andini mau minta jalan-jalan cari tempat untuk berfoto lagi. Ini sekarang kita di Menara Liberty. Seperti ini Liberty, nggak perlu kita jauh-jauh ke dah. Kita nggak perlu jauh-jauh ke New York ya, Amerika Serikat, cukup di Taman Boyolali ya, dekat dengan kita. Masih sepi itu. Itu ada temennya tuh. Aku mau mandi bola. Hah? Mau mandi bola? Iya. Ya nanti. Kan itu mau mandi bola itu. Kalau aku odong itu. Itu kan odong-odong tuh. Sama mandi bola. Oh, ada mandi bolanya. Mana pintu keluarnya? Tuh ada temennya tuh. Ini ada peringatan bagi pengunjung ya ke taman ini. Dan akhirnya si Andin minta mainan naik mobil-mobilan karena halo, belum bisa jadi pakai remote ya. Tapi sebenarnya dia itu penasaran, pengen naik sendiri.
Ini tempat para pedagang, masih banyak yang tutup ya. Tapi mungkin kalau sore biasanya ramai, sangat cocok ya untuk anak-anak biar tidak bosan di rumah, bisa main di taman ini, tapi tetap pengawasan orang tua ya. Karena taman ini dekat jalan raya, jadi orang tua tetap harus waspada. Ini si Andin sudah bisa naik sendiri. Dadakan mamanya ya. Jadi tukang parkir. Jalan. Jalan mundur, hop hop hop. Mama mau putar. Oh. Terus, terus. Ya, jalan. Maju terus. Itulah keseruan Andin main di taman, dan inilah sharing saya mengenai Monumen Tiga Menara. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi rekomendasi untuk keluarga untuk bermain di taman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah selalu mendukung dan menonton video-video Andini. Terima kasih untuk teman-teman yang baru bergabung, juga saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lurus, lurus itu loh, dipanggil bapak itu loh.